Di sini diketahui sebuah bilangan pecahan campuran yang dipangkatkan. Dengan pecahan campurannya adalah min 2, 1 per 3, dan pangkatnya adalah 3. Lalu yang ditanyakan adalah hasil dari bilangan pecahan perpangkatan tersebut, atau min 2, 1 per 3, pangkat 3. Nah, pertama-tama kita harus mengubah pecahan campuran tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Misal di sini ada suatu pecahan N A per B. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu B dikali N, lalu ditambah A. Jadi hasilnya akan menjadi B dikali N. Jadi NB ditambah A. Ditambah A per B. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus memangkatkan pecahan tersebut. Misal ada suatu pecahan A per B dipangkatkan dengan 3 misalnya nih. Berarti ini sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, A pangkat 3 berarti A-nya dikali sebanyak 3 kali. A-nya dikali A dikali A sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, A dikali A sebanyak 3. Begitu juga dengan B. Per B dikali B. B-nya ada 3. Nah, lalu kita gunakan rumus ini semua untuk mengerjakan soal. Di sini min 2, 1 per 3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ini minusnya kita simpan dulu minus di sini. Jadi minus 3 dikali 2. Jadi 6 ditambah 1 per 3. Jadi minus 7 per 3. Lalu minus 7 per 3 ini dipangkatkan 3. Minus 7 per 3 dipangkatkan 3, yaitu minus 7 dikali minus 7 dikali minus 7 per 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan minus 7 dikali minus 7, jadi positif 49. Lalu positif 49 dikali minus 7. Di sini 49 dikali minus 7. Per 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 9. Dikali 3 27. Jadi minus 343 per 27. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi minus 12, 19 per 27. Jawabannya adalah A.